Pelantikan yang langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang Labuhan Batu, Haji Andi Suhemi Dalimunte, berlangsung dengan hikmat. Dalam acara tersebut diselingi kegiatan memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Dalam sambutannya, Ketua MPC Haji Andi Dalimunte mengatakan bahwa warga PP harus satu tekad, satu kata, dan satu tujuan dalam rangka membesarkan organisasi. Lebih lanjut, Haji Andi Suhemi yang juga Wakil Bupati Labuhan Batu menyebutkan, Pilgubsu sudah semakin dekat. Warga PP wajib turut membantu pelaksanaan Pilgubsu dengan bekerjasama dengan aparat menjaga kondusivitas berlangsungnya Pilgubsu dan ditugaskan kepada seluruh kader PP untuk mengawasi pelaksanaan Pilgubsu. Maka apabila ada kecurangan, kader PP wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam acara pelantikan turut hadir juga dari unsur Muspika, tokoh agama, dan tokoh pemuda sekecamatan Bilahilir. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.